Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, orang suka bumi sehat. Boga duit. Boga hutang. Kasih tadi mengatakan kupayon. Kita sama-sama jalan kaki ya. Jangan lupa jalannya menghadapnya ke depan. Kakinya nginjak ke tanah. Karena kalau kakinya ngangkang namanya gunting. Jangan lupa skincare-nya jaga. Benang beli mahal-mahal itu kakek sangat. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari Sukabumi nomor. Jawa Barat nomor. Hukum lakan jadi baik. 1, 4, 5 jalan santai dimulai. Come on.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurasul. Sehat. Sudah makan belum? Sudah sarapan belum? Punya bekal enggak? Punya pacar enggak? Punya suami enggak? Punya duit enggak? Punya utang enggak? Mudah-mudahan mengikuti acara ini hutangnya pada lunas. Mudah-mudahan suaminya pada setia. Anak-anaknya pada baik. Hidupnya pada tentrem ayem. Benar enggak? Kita semuanya pengen punya harapan. Pengen punya pemimpin baik. Kalau pengen punya pemimpin baik, rakyatnya juga harus baik. Bagaimana agar pemimpinnya lahir baik? Rakyatnya jangan milih karena dikasih duit. Jangan milih karena dikasih duit. Jangan milih karena dikasih beras. Kenapa? Kalau milihnya dikasih duit, dikasih beras, berarti duitnya dapat pinjam dari sana sih. Nah, jadi harus diganti ya? Harus diganti ya? Nanti gantinya dari mana? Nyari APBD lagi. Benar gak? Pilih pemimpin karena kinerjanya, benar gak? Pilih pemimpin sama yang rakyatnya dengan hati, benar gak? Yang ketemu sama rakyatnya jangan yang 5 tahun sekali. Harus selama sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang minggu, sepanjang tahun tetap bertemu bertemunya langsung atau tidak langsung. Ayo, sebutin 5 masalah Sukabumi. 1, jalannya bung. Masih banyak infrastruktur yang jauh. Masih punya banyak irigasi yang jauh. Masih banyak bekas bencana yang rumahnya belum dibangun kembali. Masih banyak jembatan yang bor. Masih banyak rumah rakyat miskin yang bor. Masih banyak kemiskin. Masih banyak penganggur. Benar enggak? Benar enggak? Bisa selesai sama bupatinya aja enggak? Enggak bisa. Bisa selesai sama gubernurnya aja enggak? Enggak bisa. Harus kerja sama presiden, gubernur, bupatinya harus bareng, sepakat. Presiden, gubernur, bupatinya harus sama, betul enggak? Saling berbagi tugas, benar enggak? Mana bagian presiden, setuju enggak? Mana bagian gubernur, setuju enggak? Mana bagian bupati, setuju enggak? Mana bagian kepala desa, setuju enggak? Nanti kita lihat. Duitnya digabungin bisa membangun. Survei Deddy Mulyadi di Sukabumi 80%. Presidennya siapa? Presidennya siapa? Hebat gak? Berani gak? Tegas gak? Sayang sama rakyat gak? Duda gak? Sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Jadi ke depan kita punya gubernur. Punya gubernur. Punya bupati. Bupatinya punya es. Tapi catatan, bupatinya tidak boleh kawin lagi. Nanti boleh ke bupati Nyandung, boleh enggak? Bupati Nyandung boleh enggak? Boleh, tapi sama emak sini coba. Emak sini. Sini, naikin. Mau yang angkat sini. Angkat.
peluk aku. Ya, sudah dari sini cinta. Sudah lama aku tak pernah peluk wanita. Ternyata jodoh aku ada di sini. Ternyata ini di pelabuhan Ratu, aku dapat Nyi Ratu sekarang. Hidungnya mancung kayak orang Pakistan. Hidungnya panjang. Aduh, lihat cara di kerudungnya kayak orang Arab. Aduh, namanya siapa? Mimin. Namanya siapa? Beda ya, ayo kasih memah. Paek nih ya. Aran sama. Wiwin. Ma masih punya suami? Enggak. Janda? Sudah berapa lama menjanda? 10 tahun. 10 halo do iro. Kabayang garim kebon kacang mah. Suaminya kemana? Kabur kemana? Emang disakitin, emang ditinggalin, kurang ajar eta salaki. Ninggalkan emak, emak sakit gak? Disakit. Nanti ada yang ngobatin. Siapa yang ngobatinnya yang diharapkan? Abi. Aku tanya padamu, kamu pengen mas kawin apa? Hah? Pengen apa? Duit. Dan ini tunggu dah, duit lawan. Ma dapat bantuan PKH? Enggak? Tidak dapat bantuan PKH? Tidak dapat? Mana KTP-nya? Aku jangan pegang ini. Nasib mana dengan KTP mana aja? Ma tuh menang bantuan PKH, tak? Enggak, ya. Pokoknya kebijakannya nanti Januari saya akan lakukan evaluasi penerima bantuan. Supaya nu miskin menang, nu beunghar mah entong. Betul tidak? Betul. Ini ditinggalkan salah kita menang PKH, Ari si Haji Udin menang. Nanti RT dipasang baligo penerima bantuan jelma teboga. Bener gak? Ma. Harpat ma naon? Hayang naon ieu teh ku pamimpin anyar teh? Imah hayang diomean. Jojo gak? Nanti rumah rakyat miskin standarnya 50 juta pembangunannya. Nanti kabupatennya harus namain biar 75, betul nggak? Biar orang miskin rumahnya lain. Kalau rumahnya 25 juta tetap miskin, benar nggak? Listriknya harus ngalir, setuju nggak? Anak-anaknya harus sekolah, setuju nggak? Nanti tugas negara menerima anak-anaknya untuk sekolah. Nanti kalau negara tidak bisa nyiapin sekolah, rakyatnya boleh gugat ke pengadilan, benar nggak? Ya? Program terakhir dari saya adalah suami gratis. Terima kasih. Nanti kades-kades harus nyandung. Camat-camat harus nyandung. ASN harus nyandung. Tapi sama emak-emak yang seperti ini nyandungnya. Setuju kak? Setuju kak? Ini nanti jadi istri muda Pak Bupati, setuju gak? Ini maksud jadi peristri adalah diperhatikan makan, diperhatikan air, diperhatikan listrik, diperhatikan rumah, diperhatikan kehidupan, dinafkahi lahir. Ulah batin mah tuh. Dinafkah batin artinya dia mendapat ketenangan. Oke? Terima kasih atuh nuhun ya. Salam buat orang Sukabumi. Jampe harupa, gerak gede gerak lupa, gerak pilih nomor opat. Pemimpin Jawa pasti siap. Oke? Okay? Oke? Okay?
Gaskan, Gaskan. Gaskan. Kota Bumi. Well. 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 Mana well-nya, mana well-nya? Mana well-nya? Coba apa ke guru musik lagu-lagu na? 44. Ayo, 1, 2, 3. 44. Apa guru musrik na, Gus musrik? Sabab sekarang lagi musim, Mus? Jawa Barat. Wow. 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 44 kurang pilih nomor 4. Gubernur Jawa. Pasti. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon. Sehat apa ya? Sehat. Ya. Sukabumi, kreator Sukabumi, Tong Hilap, dukung Kang Deddy Mulyadi nomor 4 jadi gubernur baru dah. Enggak, kerjaannya kesehariannya ngerjain apa? Ya, minta-minta. Ya, enggak. Oh, nunggu yang ngasih aja. Rumahnya di mana? Oh, di Nusa. Orang tuanya masih ada. Apa harapan? Kan kalau hanya nunggu yang memberi, kan susah. Tapi kan orang itu harus berusaha mencari dirinya. Dan siapa yang punya keyakinan pasti punya jalan. Apa keyakinan yang akan diraih? Sok, saya pengen dengar. Kedepan pengen apa? Gitu kan ada keyakinan. Pengen ngeraih semuanya dilakukan sendiri, mandiri, tanpa bergantung pada siapapun. Harapannya apa? Lalu? Enggak, kan ada harapan. Kan pengen hidup, walaupun punya kekurangan kan bukan halangan untuk hidup maju. Apa harapannya? Kan harus maju, kan kalau hanya nunggu yang memberi kan gak akan bisa sampai kapanpun. Tapi kan, tapi kalau maju misalnya maju mandiri ke depan, misalnya jualan punya warung. Gak mau punya warung. Punya aki. Hah? Punya aki. Ya kalau aki mah semua orang punya, kecuali yang meninggal. Hah? Gak lihat. Gimana? Oh akinya gak lihat. Enggak punya harapannya mau jualan atau mau apa, enggak mau. Harapannya apa? Gini aja, jadi enggak punya harapan apa-apa. Kan kalau saya bantu harus dimulai dari dirinya dulu. Ayo, dirinya pengen apa? Jadi orang hebat. Bisa. Kalau sekedar saya bantu, untuk beras seminggu sebulan ya saya bisa. Tapi kan kedepannya kan harus pokok. Ayo, pengen apa? Pengen dengar dulu. Orang Sukabumi harus jadi orang hebat. Ayo. Ya, malu. Ya udah, berarti kan hanya sekedar sedekah biasa, ya. Ya kalau sedekah biasa nanti diberi sama Pak Mumu, jangan dari saya, ya. Nanti dianggap kalau dari saya money politik. Kalau orang tuanya masih ada enggak? Bapak ada? Enggak ada, udah meninggal. Ibu ada? Ada. Ada. Ibunya kerja apa? Di rumah, diem aja. Ya. Tapi ibu sehat? Sehat. Normal. Normal. Oh, enggak kerja enggak. Di rumah aja. Ya. Kalau yang ini teh aki. Aki. Yang bisa melihat teh. Terus kemudian ya dapatnya dari yang beri-beri lah ya. Ya. Yang beri-berinya nanti dikasihin ke ibu. Ya. Dapat berapa sehari? Dapat berapa? 100 ribu sehari, udah, gak apa-apa. Terus kemudian dapat bantuan gak dari pemerintah? Dapat PKH gak? Ada KTP? Hah? Ada KTP gak?
saya nanti minta alamatnya. Ya, ya nggak apa-apa, nanti saya kasih bulanan. Tapi pengennya sih walaupun nanti saya kasih bulanan, ibunya kerja. Ibunya umur berapa? Udah. Ada 50? Ya, masih muda 50, Mak. Udah apa? Hah? 50 mah masih kena jaga-jaga tuh. Kita udah kolot. Gitu kan? Maksudnya gini, nggak apa-apa, memang pemerintah wajib menjamin pada orang-orang yang terlantar, anak-anak yatim, kemudian mereka yang distabilitas, itu kewajiban pemerintah. Tapi selain pemerintah juga nanti jamin, selain saya bantu tiap bulan, ya kan? Tetapi juga kalau lebih mandiri, ibunya lebih hebat, saya lebih senang. Ya kan? Saya bantu tiap bulan, tapi ibu nanti rajin kuli nyuci misalnya. Kan hebat, kuli nyetrika, kan hebat. Bantuan datang, usaha jalan. Jadi lebih cepat ekonominya naiknya, ya kan? Bener nggak? Ibunya bisa nyuci nggak sih? Kalau ibunya, kalau kuli nyuci bisa nggak? Buat sendiri. Tapi kalau nyuciin buat orang bisa nggak? Nggak tahu itu. Oh nggak tahu? Harus belajar. Ini tuh namanya siapa? Iya nama Nasaha ngarana. Atin. Umur seberapa umur? Ayah 25? 25, nge 1, 15 nya Tawa 13 13 tuh nya, 12 setengah lah. Ayah nge sebarang-sebarang ayah nak. Ayah nge sebarang-sebarang. Wah nge seloba. Nge semenang loba. Ya gak apa-apa, nanti saya bantu bulanannya. Tapi ibunya saya, tapi gak boleh minta-minta lagi kalau nanti kirim bulanan. Ya kan? Siapa udah dicatat aja ini namanya siapa. Saya nanti transfer tiap bulan. Tapi harus tidak boleh minta-minta lagi. Tetapi saya juga minta ibunya mandiri. Harus mau kerja. Ya? Gitu, harus mau kerja. Karena duit gini mah datang hilang taruhan sama saya. Bener enggak? Karena dapatnya mudah, keluarnya mudah. Berarti sehari lebih 100 dapatnya. Aku jujur punya seberaha sehari. Sehari saya dapat seberaha. Lamun kerame menang seberaha. Seberaha? 300 mun kerame. Ker sepi 100. Oh. Lamun kerame menang 300, ker sepi 100 ya. Tapi engke dibantu tiap bulan, tapi ibunya harus mandiri. Bae kuli nyuci, kuli nyetrika, kuli nyapu, pokoknya Daek weh, ya, rumah di mana rumahna? Desa? Desa Kecamatan Simpenan. Emang Simpenan sah ada, saya mau tenyimpen didinya. Oh desanya Desa Lembur Sawah, Kecamatan Simpenan. Simpenan kahiji, Simpenan kedua, katil apa kaopat Simpenan anak? Oh Simpenan kahiji? Oh, hah? Berarti pemajikanana hiji Simpenan kahiji mah. Hayang kawin teh. Hayang. Geus aya calonnya can. Can aya. Oh, oh. Tapi bogoh KWP mah anu di PK Bogoh teh. Aya anu di PK Bogoh teh? Aya. Aya teh jujur. Anu di PK Bogoh saha? Bogoh ka Sabogoh? Hah? Can aya? Oh, Bogoh ka Sabogoh? Aduh, can ayahnya semangatnya ya. Oh tapi temen apa temen tadi ya, ayah tadi bekelan jangan sabulan kan di bekelan ya, kupa undang di bekelan jangan sabulan, mulai isukan pre minta-minta ya, tanggung jawab pemerintah ya. Tapi temen yang di minta-minta ya, tapi oke dilatih dididik mandiri supaya punya usaha sorangan ya. Daek buka usaha sorangan teu? Heeh, ya. Siap, nya. Oke, sok. Ya, nah.